Selamat siang Bapak Ibu dari Papua Barat. Pak Maruf tadi katakan Papua Barat berbangga karena dia mengirim 4 peneliti dengan 4 judul. Ini juga tidak terlepas dari peran focal point, dari konektivitas jaringan. Melalui miris UNIPA, kami bisa dapat informasi untuk mengikuti Grand Research Jikti ini. Dan kami bersyukur kami bisa lolos sampai pada tahap ini. Dan pada kesempatan ini saya akan coba mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang persepsi dan evaluasi keberhasilan penertiban ternak babi. Kita kenal juga sebagai salah satu kota peradaban orang Papua, karena di kota ini adalah kota Injil. Kalau kita kenal di orang Papua, kota Manokwari sebagai kota peradaban, dan ini barometer untuk orang Papua. Saya melihat tahun 2014 kota Manokwari mendapat satu reward sebagai reward Adipura. Lalu kita melihat bahwa ada beberapa isu yang menjadi isu strategis lokal. Kita melihat dampak dari adanya ternak babi yang liar ini, di mana ia memberikan rasa yang tidak nyaman. Kita merasa terganggu. Dan ini juga aturan yang tidak memberikan. Dan hasil penelitian saya mengunjungi peternak yang ada di Kota Manokwari, khususnya peternak babi. Dan saya menemukan bahwa peternak mereka hampir 80% mereka mengetahui tentang adanya aturan ini. Aturan ini belum berjalan secara efektif. Bila digandakan dan dirawat dengan baik, akan memberikan manfaat yang besar. Sebaliknya, tidak dirawat dan dibiarkan liar akan menimbulkan masalah yang besar bagi kita. Ini beliau mau mengatakan